warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna ittiba'a wa arina al-batila batila wa rizukna ijtinaba. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga bisa hadir pada halaqah malam hari ini bersama Ustazah Ahli Saharanita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan juga kita semua para pengikutnya, semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai halaqah pada malam hari ini sama Ustazah. Kami persilakan kepada Ustazah Ahlisa. Silakan Ustazah, tafadhali. Jazakallah khairan Ustaz Janim. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan bih. Kama yuhibu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا قراءة صحيحة فصيحة كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة من غير زيادة ولا نقصا مع التدبر والتفكر والعمل به آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله مهد hari ini kita bertemu kembali. Bentar, Mahat. Dedeknya nangis. Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu kembali Umahat. Sebelumnya, kita merojah dulu ya, yang huruf, dari huruf kemarin. Bahasa Arabnya saja. Ya, silakan langsung. Siapa yang pertama? Hai Ustazah. Oh, boleh. Untuk ro saja atau Gimana, Mi? semuanya atau sampai Saja, Umi. Huruf pro aja. ro saja ya? Ya. Wa wayudanihi li dhahrin adkhulu. Dan huruf ro lebih ke dalam, mahrajnya lebih ke dalam dari huruf lam. Gimana, Mi? Dan huruf ro mahrajnya lebih ke dalam dari huruf lam. Coba Umi lihat catatannya, Om. Oh iya. Ya. Belum dicatat, sudah masih ada di HP. Oh ya. Aduh. Huruf ro dekat dengan mahroz nun dan lebih masuk ke punggung lidah. Lebih masuk lagi ke punggung lidah. Ya, barakallah fiik. Selanjutnya, ini Arabnya saja nggak apa-apa ya, langsung. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Kehaun zahrin. Li dhahrin. Ya.
warrayudanihi lizohrin adkhalu. Barakallah fiik. Lanjut. Saya Ustazah. Nah, moment. Soalnya jelas ya Ustazah. Jelas. Ah, ya. Soalnya soal yang lain kok kecil ya di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Warrayudanihi lizohrin adkhalu. Ya Allah, lilzohrin. Lidhahrin. Ya. Warro yudanihi lidhahrin adkhalu. Ya, barakallah fiik. Setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warro yudanihi lidhahrin adkhalu. Barakallah fiik. Lanjut. Wafiki barakallah. Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Nur izin ke belakang dulu barangkali lama ya Ustazah. Ya, tafadhali. Afwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warrayudanihi lidhakhrin adkhalu. Barakallahu fiik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Warrayudanihi lidhahrin adkhalu. Barakallahu fiik. Barakallahu. Jasmine. Bismillahirrahmanirrahim. Warrayudanihi lidhahrin adkhalu. Ya, bukan Lizoh, Bumi. Allah. Warrayudanihi lidhahrin adkhalu. Ya, barakallah. Ya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Warrayudanihi lidhahrin adkhalu. Barakallah. Lanjut. Oke, ya. Selanjutnya Adinda Ustazah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Warrayudanihi lidhahrin adkhal. Artinya huruf ra dekat dengan makhraj huruf nun lebih masuk lagi ke punggung lidah. Nah, barakallah fiik. Dan Tanya. Saya saja. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Warrayudanihi lidhahrin adkhalu. Ya, barakallah fiik. Lanjut. Ustazah, Umi Hani menyimak dan masih di jalan. Oh, baik, barakallah fiik. Baik, kita lanjut ya ke dalil selanjutnya. Tolong share. Siapa yang share? Sudah ada Dalil. nanti Ustazah Nur yang share. Yang ini yang paling akhir ya, yang anak kirim yang paling akhir ya. Yang dalil aja. Iya, dalilnya. Sebenarnya saya lagi ke belakang sebentar. Yang ini kah? Baik, bismillah ya. Dalil selanjutnya adalah waqa'u waddalu wa min huwa min 'ulya sanaya. Ya, silakan hidupin semua mikrofonnya. Dibaca bareng-bareng. Waqa'u waddalu wa min huwa min 'ulya sanaya. Dan huruf to dal dan ta minhu darinya ya, maksudnya dari ujung lidah ya, wamin dan dari ulia sanaya, ulia di atas, sanaya gigi seri ya, gigi seri atas. Gigi seri atasnya yang bagian mana? Yang biasa familiar ya. Jadi di pangkal gigi serinya. Ya. Atau di gusi tempat tumbuh gigi. Nah. Ya, tempat tumbuh gigi seri. Di sini kan langsung aja dia. Wa min arul yasana ya. Dan gigi seri atas. Ya, keluar huruf apa? Huruf po, huruf dal, dan huruf ta. Nah, mereka bertiga ini satu makhraj. Kemudian, kenapa keluar suaranya berbeda? Apakah yang membedakan ketiganya?
Sifat-sifatnya. Iya, sebagian sifat-sifatnya ya. Nah, untuk mudah mengucapkan ketiga huruf ini ya, kita bisa mengucapkan huruf T dalam bahasa Indonesia. Ya, karena huruf T itu T-nya Indonesia itu sama makronya sama huruf po, huruf D sama huruf T. Gitu ya. Coba kita misal waktu aja nih coba bilang Yalah. T coba. T. T. Ya, masukkan misalkan huruf dal di situ sama tempatnya. T. Da. T. Da. Atau masukin huruf apa? Huruf ta atau huruf Ta. Ta. Nah, itu mudahnya ya. Insya Ya. Allah sama tempatnya seperti T-nya Indonesia gitu. Nah, kalau huruf dal itu biasanya kalau orang Indonesia lebih ke dalam lagi. Dia di langit-langit. Ya, dada. Coba, kalau dada itu lebih ke belakang lagi. Dada, Ya, kalau dada. orang Bali ya, kalau orang Bali ya, misalnya lebih ke dalam lagi. Ya, dada. Kali. Huruf T-nya juga lebih ke dalam ya. Kek. Gitu kan? T. Ini di semuanya sama. Di pangkal gigi seri atas. Ya, ketiga huruf ini. Ta, da, po. Nah, kalau dalnya orang Jawa ya, itu makronya sama ya, di depan ya. Tapi biasanya lebih lebih banyak nafas ya, benar nggak? Da, dari mana gitu ya. Ya, Dari mana? da. Iya gitu, Ustazah. Datang. Lebih mantap. Medok ya, dia karena ada hamsnya. Ya. Makronya sama, sama tapi dalnya orang Arab cuma sifatnya enggak ya. Karena dal itu tidak ada hamsnya. Nah, kemudian huruf po dengan ta membedakannya adalah tadi ya dari sifatnya. Kalau po punya sifat tebal ya, isti'la dan itbaq. Dan huruf ta dia tidak punya sifat itu, maka keluarnya pun tipis. Ya, kondisi lidahnya juga berbeda. Kalau huruf po, pangkal lidahnya naik, suara menggema ke langit-langit. Ya, mau dia fathah, mau dia kasroh, mau dia dhammah, tetap tetap tebal. Sedangkan huruf ta tidak ya, dia lidahnya rileks ketika mengucapkan huruf ta. Nah, kebanyakan sulit ya membedakan huruf ta dengan ta itu ketika kasroh. Jadi bacanya tetap ti kita. Ya, karena itu tadi pangkal lidahnya tidak naik. Begitu nanti kita waktu itu pernah ada yang nanya kalau nggak salah. Gimana caranya naikin pangkal lidah? Siapa yang masih ingat? Saza, gimana sih caranya tips naikin pangkal lidah? Saya pernah nanya nggak? Masih ingat nggak? Ada ya? Ada Lupa. Ustazah, kayaknya saya yang Coba. nanya. Iya? Saya Iya, Ustazah Citra yang gimana nanya. caranya? Oh iya. Gimana caranya naikin pangkal? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Nah, sedikit tips ya untuk mungkin Mahat tuh punya anak murid ya, atau kalibah ya, yang atau kitanya sendiri ya, yang belum bisa menebalkan huruf-huruf yang tebal. Salah satu caranya itu kita baca huruf kaf. Kita ketahui dulu di mana pangkal lidah itu. Kita harus rasakan pangkal lidah itu yang bagian mana. Nah, bisa kita baca huruf kaf. Nah, coba dihidupin semua nggak apa-apa. Atau mikrofonnya. Kaf. Kaf. Nah, gini. Kaf. Ya, K gitu ya, kan? K atau kalau kita sukun ak Kaf. gitu kan? Ka, ka. Sudah Kaf. merasa belum pangkal lidahnya? Kaf. Ka, Sasa. ka, Kaf. Kaf. Ya. Nah, pangkal lidah Ka. itu. Jadi ketika kita Ka. ngucap ka, nah, Ka. kerasa nggak bagian belakang itu nyentuh sama langit-langit bagian atasnya? Langit yang keras. Ya. Ka. 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 Ya. Ka. Ka. Nah. Ka. 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 Iya. Coba untuk baca huruf K, tapi tidak ada suaranya. Jadi hanya
nempel aja itu yang pangkal lidahnya. Asa nggak? Nggak keluar. Iya, tapi nggak usah ada suaranya. Jadi gerakannya aja. Rasa? Coba. Berasa, Ustazah. Bisa ya. Atau bisa juga sih kita bilang eng, eng, eng. Bisa juga. Tapi nggak apa-apa kita. Eng, eng. Oh, ya, eng, eng. Nah, tapi kita pakai kaf gitu ya. Nah, coba kita baca huruf sa. Sa, coba. Sa. Sa. Nah, pangkal lidahnya kerasa naik ke atas. Sa. Yang Tidak. tadi udah kita rasa. Tidak ada. Nggak ada ya. Oke. Nah, kita coba naikin pangkal lidah yang tadi. Ya, pas kita baca huruf kafnya tanpa suara. Sambil kita baca huruf sanya. Apa jadinya dia? Wa. Sa. Sa. Wa. Nah, fa. Fa. Wa. Wa, fa. ikan? Nah. Fa. Wa. Fa. Iya. Nah, disitulah bentuk supaya jadi tebal. Nanti lama-lama jadi wo. Po. Coba. Hah? Sa. Ya, jadi secara bersamaan baca kata tanpa suara dan baca huruf sanya. Sa. 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 Itu juga sama. Ketika kita baca sa, sa, itu kan enggak tuh yang pangkal lidahnya naik. Jadi kita baca kata tadi. Kita baca po. Po. Sama. Jadi berbarengan. Kaf tanpa suara, kemudian kita baca po. Nah, insya Allah itu nanti suaranya naik. Po. Po. Siapa yang mas? Po. Kesempatan baca huruf tebal. Dicobain. Coba siapa? Ayo, ada. Siapa? Ana Ustazah. Ya, Umi Citra, tafadhali coba. Po. Coba ya. Po. Ya, dirasain yang tadi. Coba baca ta dulu, ta. Ta. Ya, pangkal lidah. Terasa nggak pangkalnya? Enggak, Ustazah. Enggak, ya. Coba sekarang naikin yang rasain pangkal lidah tadi sama sambil ucap poknya. Po. Ya, sekarang kasrohin. Dibaca kasrohnya. Ti dulu. Ti. Gak kerasa kan? Coba. Ti. Ya, Ti. sekarang yang tadi rasain pangkal lidahnya, naikin, baca huruf kok kasroh. Ti. Terus, cobain tuh. Tipisin dulu, tanya tuh. Tuh. Ya, sekarang naikin pangkal yang tadi, rasakan, terus baca poknya. Tuh. Tuh. Ya, cantik banget. Bisa kan? Kita ya. Jadi latih-latih. Masya Allah. Siapa lagi giliran yang... baca tapi meleset, Ustazah. Saya Adinda, syukuran jasa Ustazah. Banyakin latihannya. Ya, nanti lama-lama bisa. Lanjut, siapa lagi tadi? Saya, Nala ya? Ya, cobain. Tipisin dulu. Ta. 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 To. Ta. Jangan gitu, Min. Oh. Ta. 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 Buka bis. Ta. 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 O. To. Coba. Yang pangkalnya tadi kerasa nggak naik? Asta. Enggak, Ustazah. Ta. Enggak. Biasa. Nah, sekarang rasain pangkal lidahnya. Dengan mengucapkan K yang tanpa suara tadi. Ya, terus secara bersamaan baca poknya. Tapi sambil naikin pangkalnya itu. Dirasain. Oh. Oh. Ya, ya oh. Tuh kan. Lumayan kan? Oh. 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 Ya. Sekarang cobain kasrahnya. Tipis dulu. Ti, biar tahu perbedaannya. Ti.
Nah, sekarang baca kasrohnya sambil rasain pangkalnya tadi. Ti. Ya, lagi ya, toy. Okay. Toy. Lagi. Toy. Ya, Toy. nanti. Ya, nanti dilatih insya Allah bisa ya. Kayak gitu caranya. Nanti lama-lama, oh iya ya, gini suaranya supaya tebal ya. Nanti bisa rasain lidahnya sendiri. Sekarang bomba. Tuh. Iya, tipis kan? Kemudian angkat pangkalnya, tebalkan poknya. Secara bersamaan. Tuh. Ya. Iya. Kemudian perbedaan lainnya, pok dengan ta. Nah, kalau ta itu alir nafasnya, kan? Kalau to tidak mengalir nafas ya. Jadi jangan baca Oh iya. nasyaitha ya, tapi dia tidak mengalir ya nafasnya ya. Kalau ta alir nafasnya cuman tidak berlebihan. Ta ti tu ya. Tidak habbat yada. Habbat yada. Nah, itu berlebihan ya. Yes. Kalau ketika berharokat kita bisa membaca ta itu kuat ya syiddahnya dan hamsnya dengan bersamaan ya. Tapi ketika dia tuh sukun nggak bisa samaan, harus ngantri ya tuan yang diucapkan da atau hamsnya dulu, asyiddah dulu Aduh, sudah. karena syiddahnya dulu karena dia sifat kuat Oh iya. ya, karena sifat kuat jadi duluan ya. Ak, nah baru setelahnya hams yang muncul ya, jadi harus ngantri ya. Tapi ketika berharokat dia bisa berbarengan ya, ta ti tu, tidak berlebihan, ta ti tu ya. Tidak juga tidak juga huruf c. Nah, biasa tuh tabbat syada, wih paseh banget baca Qurannya, tabbat syada. Nah itu salah ya. Ya, jadi tidak mengenal huruf C. Ya, jadi itu salah. Jadi nafas yang keluar hanya dari tekanan makhrajnya. Kalau udah tekan kuat, dilepas lidahnya, pasti akan keluar nafasnya. Ya. Contohnya di Asy-Syams ya. Kazzabat samudu. Kazzabat samudu. Nah, biasanya tuh di ayat ini juga karena mungkin biar cepat lah ya. Jadi di idgham. Kazzabat samudu. Kazzabat samudu. Padahal bacaan riwayat Imam Hafs an Asim jalur Syatibiyah itu taknya dibaca yuzhar ya. Kazzabat samudu. Karena ada bacaan riwayat lain ya, riwayat Imam As-Susi baru bacanya dengan idgham. Kazzabat samudu. Jadi hati-hati ketika sudah mantap hurufnya kazzabat. Nah, baru keluar. Kazzabat samud. Gitu ya. Nah, di ketiga huruf ini ada huruf yang qalqalah ya, huruf to dengan huruf dal. Nah, qalqalahnya berbeda di antara kedua huruf ini. Kalau qalqalahnya huruf to, qalqalahnya seperti apa? Tebak. Tebal. Tebal, karena to-nya juga memang huruf tebal ya. Apple ya. Kemudian kalau huruf dal tipis ya. Ade. 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 Jadi bukan uto. Uto. Ito. Uto. Beberapa kesalahannya coba dari huruf to. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kesalahan-kesalahan apa saja sih yang biasanya kita temukan di lapangan ya ketika mengucapkan huruf to? Kurang tebal. Was. Ya, Ustazah. Kurang tebal. Gimana? Umi Hela, kurang tebal. Gimana ya. kalau kurang tebal bacanya? Coba To. contohin salahnya. To. To.
apa ya? Kalau kurang tebal gimana tuh? Apa kalimat apa ya Ustazah? Ya, Isti'adzah. istiadah aja. Oh ya. A'udzu billahi minasyaito biasa. Ya, itu sambil lagi tuh. Tadi Om Hela sambil monyongin kedua bibirnya. Oh. Minasyaito. Toh. Nah, itu pasti pangkal lidahnya nggak kerasa naik. Ya kan? Toh. Karena dibantu sama kedua bibir. Toh. Toh. Ya. Dan toh juga bukan huruf di bibir. Bibir. Yo, siapa lagi? Saya Om Hela. Ada Masing-masing punya yang ya. itu. Nah, ada Ya, sifat siapa tuh? khususnya Dulu Adinda. tuh. Iya, gimana? Ada sifat hamasnya, jadi ho, ho. Iya, coba contohin dari si ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus yang benarnya? Syaiqo, syaiqo, syaiqo. Jadi bingung juga. Iya. Syaito. Kuat ya. Jadi jangan sampai itu pasti lemah itu. Tidak rekan kuat. Padahal po ini adalah huruf paling kuat dari semua huruf. Karena punya sifat apa kuat semua sifat-sifatnya ya huruf po ini. Iya. Lanjut. Siapa lagi? Yo. Tidak terbuka rahangnya, Ustazah. Siapa tuh? Oh, Mencita. Citra, Gimana, Ustazah. Mi? Tidak Gini. dibuka rahangnya. Gimana itu? Jadi gini. A'udzu billahi minasy syaithan gitu Ustazah. Oh, tidak keluar Jadi suaranya. Gitu. enggak pol, enggak gitu, enggak terbuka Ya, rahang. berarti suaranya di dalam, tidak keluar, ya. Iya Oh, Ustazah. gitu. Oh, gitu, ya. Oh, iya Ustazah. Ya, boleh juga ya. Jadi harus tetap Ada keluar yang seperti walaupun itu. bang. Iya, bagus. Lanjut. Ayo Ya, siapa Ustazah. lagi yang belum bersuara? Saat sukun Ustazah tidak ada pantulan, tidak ada kokolah. Oh, gimana? Contohnya, Mi. Contohin asalnya. Misalnya, atau amahum, atau Ya. amahum, Yang benarnya? atau amahum. Iya. Barakallahu fiik. Lanjut. Siapa lagi yang belum? Seret huruf tonya, Ustazah. Seret gimana tuh? Syaiyapuani. Wani. Iya. Oh. Wah. Ya, itu Iya. ini itu alifnya berarti ya. Jadi Apanya Ustazah? alif itu meng ya, itu alifnya berarti kalau itu. Seharusnya kan Alifnya. alif itu memang kondisi iya, alifnya kalau itu. Itu kan kondisi alif itu memang tarkik ya. Tapi dia itu mengikuti huruf sebelumnya. Contoh, misalkan sa sama di dempet sama alif setelahnya kan. Jadi sa ikut tipis kan. Kalau sebelumnya alif itu hurufnya tebal, maka dia tebal. Oh, gitu. Jadi bukan wah, bukan kembali ke asli alifnya. Wah, gitu kan maksud Bunda kan? Iya, Ya, itu juga betul. sih. Salah juga. Jadi harus tetap ikut ke tebalnya huruf po. Oh, jadi itu Ya. madinya yang ketarik ya, Ustazah? Ya, betul madenya. Jadi diluruskan suaranya. Po, bukan po. Ya. Itu yang disebut tantib bukan sih, Ustazah? Tampit itu kan. Tampit itu atau isba' ya. Memanjangkan kadar harakat. Contoh. Bismillah. Gitu. Gitu. Inna. Nah, itu tampil. Tahu isbak. Ya, lanjut ya. Setelahnya, yuk. Yang belum bersuara siapa? Ayo saja. Siapa tuh? Minana. Ayo, Pak Umi. Biasanya itu ini dikumpulkan pipinya supaya dapat anginnya katanya saja menyedot Oh, kok itu. iya. Ho, ya, coba-coba contohin. Bisa saja. Gimana maksud benar-benar. Ini kayak ngambil udara gitu. Po. Oh iya, nasyuk. Ha. Nasyuk. Ha gitu ya. Hubungkan pipinya gitu.
Ya, biasanya sebenarnya kalau menggabungkan pipi, ketika menggabungkan pipi dan dia salah baca po-nya, itu nggak boleh ya. Gitu. Tapi memang nggak ada, maksudnya ketika belajar cuk pun gitu nggak pernah diajarin menggabungkan pipi supaya jadi tebal, itu nggak pernah belajar seperti itu gitu ya. Biasanya juga yang ada kembungan pipinya itu nafasnya lebih banyak mengalir biasanya. Gitu ya. Nah, itu salah satu kalau misalkan suaranya jadi aneh atau malah banyak udara yang keluar, lah ya. Nasyaiton, lebih kuat. Gitu. Lanjut, bagus. Siapa lagi yang belum tadi? Aku saja. Berarti kalau misalnya suaranya itu betul masih bisa ditoleransi gitu saja. Iya, betul. Ya, tapi balik lagi. Tidak Waktu diotik. anak belajar nggak pernah. Mungkin ada yang sebagian seperti itu ya. Coba lanjut. Apalagi tadi yang belum? Ini kayaknya ini nih Umi Rus nih. Ya, nih belum nih. Ini udah semua Ustazah. Tadi Anda mau jawab apa? Saat Apa memonyongkan tuh? kedua bibir gitu. Kadang suka mau Oh, dimonyong-monyongin. Karena itu tadi sering ya. banget Ustazah. Nah. Ya, tuh gitu ya. Oh, oh. Apa jadi wakilin ya sama Umi Hera tadi ya? Nah, Ustazah. Nah, aku Umi next selanjutnya nanti huruf berikutnya. Ya, siapa lagi? Umi Lani nih. Ini udah semua Ustazah. Semua Jadi ya. catatan saya juga udah banyak. Iya. Saya Sebenarnya nyatet banyak. banyak. Eh, banyak banget ya. Cuman memang kita ketemunya ya itu tuh aja yang sering ya. Mesti kalau di lapangan itu lebih banyak. Ya, poknya itu kadang-kadang gini, rahangnya bukan pakai rahang tebal, dia masih senyum. Ta, minasyaita, minasyaita. Po, rahangnya juga harus diperhatikan ya. Dan jangan senyum ketika mengucapkan huruf-huruf yang tebal. Oke, yang tadi udah semua berarti lanjut ya. Oke, huruf tak berarti ya huruf tak ba manusia apa yang sering ketemu? Saat sifat hamsnya itu terlalu berlebihan tadi, Seda. Jadi Ya, kecehan terlalu gitu. Nah, itu banyak itu, Seda. oh Pada banyak ya biasanya gimana itu Mei? Biasanya kenapa sih kok bisa CH yang keluar? kalau Anda tanya, kadang karena terbiasa gitu saja. Makanya kalau untuk apa mengoreksi lagi, agak kesulitan. Jadi kalau Anda bilang dikurangi, pasti malah nggak keluar hamsnya jadi at, at gitu. Tapi kalau ditambahkan hamsnya pasti ach, ach gitu. Nah itu masih PR sih Ustazah. Jadi bisa dilatih. Coba tekan yang kuat, at, terus turunin tuh di lidahnya. Lepasin lidahnya. At. Nanti dia dengan sendirinya pasti otomatis keluar. Coba. Bener nggak? Coba. Coba Umi Rus nih ya. At. Lepasin aja lidah. Tempel kuat terus lepas saja. At. Ya. Gitu saja. At. Ya, ada kan? Ada nggak? Nah. Ada, Nama ada karena saja. nafas yang ngalir itu, hamsa itu sebenarnya kedengarannya itu hanya dengan teman yang sampingnya gitu. Tidak terlalu ach gitu enggak. Ya, kata atau yang kalau baca ach itu ach, kadang lidahnya malah nggak nyentuh kan ke pangkal gigi serinya kan ach gitu. Tabach, tabach. Nah, lidahnya nggak tahu tuh entah kemana dia. Iya, karena pengen ada ec-ecnya aja gitu, Ustazah. Iya tadi, fasih sekali gitu kan ada Ya, acuan jadi kan kalau gitu. di naam kalau dikoreksi ya, coba dikurangi gitu. Tapi ya jadi at, suruh dilepas, gak bisa nih Ustazah gitu. Jadi Iya, coba. ketahan gitu, Masya Allah. Karena Jadi emang harusnya. naturalnya itu kan, kalau kita udah tekan kuat, pas kita lepasin, pasti keluar itu nafasnya. Pasti keluar, nah, Ustazah. Gitu. Dan ada juga nih baca. Oh iya, nanti ada kesalahan yang lain ya. Yuk lanjut. Bagus Umirusnya lanjut. Milani. Ah,
Biasanya kalau Indonesia kan taknya tuh sedikit dikeluarkan lidahnya ya Ustazah ya. Kalau di Indonesia tata gitu. Misalnya ada juga Tak. orang yang lidahnya itu Iya, tata dikeluarkan gitu. sedikit. Iya. Tata Jadi, gitu. dikeluarkan sedikit padahal kan nggak boleh ya. Oh iya, kan terlalu keluar gitu ya. Ta Jadi gitu. dikeluarkan lidahnya. Ya, dia di belakang gigi ya, di pasti gusinya itu. Bisa belakang sih. Ya, lanjut. Tadi siapa ya? Apa yang belum tadi? Tanjani. Mana ini? Apalagi ya, biasanya ya itu sih hamas atau kalau enggak ya enggak keluar hamas ya atau Itu kepacu kebanyakan jadi lagi lupa ya. deh paling apalagi ya. Belum ya, belum ketemu ya. Yang lain coba Bunda Nur. Kalau bersanding dengan huruf tebal biasanya suka ikutan tebal, Ustazah. Ya, sama ya toh juga gitu ya. Iya, Ya, contoh contohin. aku loh gitu ya. Contohin. Afan Ustazah, saya punya tolibah yang seperti itu ya, yang punya S bukan C, punya S ats gitu ya. Karena beliau mendapati dari gurunya seperti itu, katanya sifat hamsnya lebih banyak gitu. Padahal yang saya dapatkan dari ustadzah kan asyiddah, sifat lebih kuat daripada hams ya. Katanya kata ustadzahnya Betul. hamsnya dulu, hamsnya dulu lah. Kata saya tanya asyiddahnya taruh di mana? Saya bilang gitu. Ya gak tahu, pokoknya hamsnya aja ustadzah. Nah, jadi akhirnya saya pikir gini, seperti ustazah tadi, tekan dulu, kemudian hembuskan nafas, saya bilang gitu. Jadi dorong nafasnya, gitu. Jadi setelah at, gitu ustazah, sementara begitu dulu. Jadi lama-lama, gitu. Hati-hati Bolehkah seperti sementaranya. itu ustazah? Karena dia kadang-kadang ngalir haknya tuh. Hati-hati ya itu. Ya, ya. Nah, itu dia nambahin huruf H berarti. Kalau seperti itu. Oh. Karena nafasnya fokusnya di ujungnya aja. Ujung keluar itu dari ujung lidahnya itu tadi. Jadi kan Maksudnya gak biar enggak, kebanyak-banyak kan? iya, maksudnya biar enggak bunyi S gitu, Ustazah. Bunyi S, Ya, nggak S, apa-apa. selalu begitu. Ya, itu tadi. Sama kayak Umerusnya tadi. Biasanya itu enggak, karena dia enggak kuat dulu. Makannya kan, coba ats, Makannya enggak. ats, ats. Dan dia berbarengan mengucapkannya. Ya. Tiga sukun, mendingan, masih ngantri. Ya tadi itu, siapa duluan yang maju, yang lebih kuat. Itu syiddahnya dulu. Hamsnya. Gitu ya, nggak bisa hamsnya dulu. Terus syiddahnya, gimana ngucapinnya. Gitu. Ya, nah itu juga ya huruf huruf T yang terbaca dengan S ya. Ya, Jadi jangan lanjut. juga sampai keluar huruf H-nya gitu ya, Ya. Ustazah. Kalau untuk Yes. latihan sementara mungkin bisa ya. Biar maksudnya lama-lama keluarin nafasnya gitu. Maksud saya tuh jangan Ya, jangan tekan S-nya keluar. seperti itu. Pasin lidahnya. Nanti nafasnya akan ngalir di situ. Baik, 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 Ustazah. Syukran, Ustazah. One. Apa lagi? Lanjut ya, Umi Citra. Ayo. Apa lagi, Om? Ya, mayoritas sih itu Ustazah, masalah tadi itu. Haknya di desa gitu, seperti ada penambahan huruf. Kebanyakan sih itu ketemu di lapangan. Jadi, Ada apa lagi namanya nggak, tadi? Umi? Halo, Umi. Halo, gimana? Kalau saya itu kesalahan saya sendiri, Ustazah, yaitu kalau sukun itu nggak bisa keluar hames. Atau kelebihan mungkin waktu harokat fathah. Ta, ta. Ya, berlebihan hamsnya seperti tadi ya. Iya. Oh, ada yang belum kepanggil ya, Umi Ana? Umi Ana mana? Saya sudah berapa? Iya, sehat Umi. Tadi belum saran juga ya? Udah. Ah, Udah kan udah. sana. Iya, diem-diem baik ya. Mana? Umi Ika juga nih, mana? Oh ya, Umi Ana. Gimana, Mi? Kalau sukun ini Ustazah memantul tawalut. Ah, gimana contohnya coba? Apa ya? Mute gitu. Jadi ada pantulan Ah, gitu. iya. Iya, bagus. Nah, hamsnya terbaca seperti memantul ya.
Mutra, mutra fiha. Akrom. Nah, sering sekali ini ya, juga banyak. Akrom. Ate. Nah, harusnya yang tadi ya ditunaikan sifat syiddahnya dulu baru hamsnya ya, bukan qala. Nah, bagus. Barakallahu fiik. Lanjut. Umika, ada lagi nggak Umika? Kalau saya seperti Umu Hela tadi, jadi memang Oh, pada sama. saat Iya. saya mengucapkan apa harokat itu seperti kelebihan ada hamsnya ta atau seperti itu Ada ya. macam apa? Kemudian Mengucapkan pada hamsa saat harap gitu ya. sukun itu kalau nggak berlebih at seperti itu. Kalau dibutuhkan malah jadi hilang hamsnya gitu. Ya, barakallahu fiik. Ya, Dinda. Iya, Ustazah. Ada lagi nggak kira-kira huruf taknya seringnya? Apalagi itu, sering ketemu tuh, gak salah dengan huruf tak. Ya, ini Ustazah mungkin ketebalan bacanya. Ya, tadi Ini kalau Bunda ini ya terpengaruh tebal dengan huruf tanya. Nah, tak sendiri juga sering dibaca dengan tebal ya. Contohnya misalkan apa? Apa contohin coba? Tebalnya seperti apa? misalnya ada harusnya dibacanya kunta kunta, tapi dibacanya kunta gitu, lebih Ya, tebal. kita harusnya kunta tapi kunto gitu ya. Nah iya itu sering juga ya. Barakallahu fiik. Nah, lanjut. Seperti huruf dal. Coba ya, dari Umika. Coba huruf dal mi. Apa mi? Yang sering saya temukan ini tidak ada kokolah sih huruf dal itu Ketika sukun ya. ya, ketika sukun tidak ada kokolah dan pengucapannya sama dengan dal Indonesia katanya sih seperti itu, jadi ke dalam ya, terlalu ke dalam Ya, kedalamannya di dada, dada. dada Kalau dada ganda. Indonesia itu di langit, ya. Sedangkan dalnya Arab itu di pangkal gigi seri, ya. Ya, termasuk saya juga masih dalnya suka Ya. apa nggak Lecet. pas di gigi seri ya. Ya, jadi sama kan ya. Sama dengan ta, sama dengan po. Tinggal kalau masih bingung, kita baca ta, taruh dalnya di celup. Ya. Tada. Sama. Ada ya. Nah, kita ya. Lanjut. Umumi siapa nih yang nomor dua nih? Mursnia. Saya punya Apa kira-kira? kalimat yang suku Jawa tuh memang agak susah ya, Ustazah. Karena dada, dada itu pasti dada itu, Ustazah. Apa itu namanya ya, Ustazah? Jadi sampai sekarang juga agak sulit untuk biar original, maksudnya biar biasa aja. Tapi beliau biasanya bebas gitu. Emang begini, Ustazah, gitu. Jadi dada. Iya, jadi diusahakan kalau ketika mengaji tidak memakai logatnya. Ya kan kalau logat biasa bicara dalnya udah tepat sebenarnya, makhrajnya itu sama, cuma biasanya di alirnya lebih banyak nafasnya kan. Dah, gitu kan. Nah, coba aja sampaikan dengan alir nafas, Bu, tahan nafasnya. Dah. Insya Allah bisa kok. Karena teman-teman anak yang setoran dengan Ustadz itu, rata-rata Jawa semua. Ada kalau mau dari mana kamu? Tapi ketika nggak gitu, gitu. Logatnya langsung berubah semuanya. Ya. Ada ya. Sulawesi, pokoknya ketika ngaji ya berubah semua. Insya Allah pasti bisa. Nah, yang nomor tiga, Umilani, coba huruf dal. Biasanya suka mampir dulu ke tak ya Ustazah ya. Mampir Jadi dulu ke tak. mampir, misalnya enggak maksudnya misalnya kan harusnya adin langsung ke dal tapi dia ad kayak Nah, adin gitu. iya. Itu sering Sip. banget, sering banget Nah. gitu. Contoh di surah Adin. Al-Fatihah juga tuh. Maliki yaumid Mid din. din. Iya, itu juga kesalahan ya.
mampir dulu ke ta, baru ke dal. Harusnya kedua-duanya huruf dal. Nah, itu biasanya memang di dal yang tasjid ya, Umi. Iya, sudah. Ada, Fantastik. ada, gitu. Ada. Nah, itu juga, ya. Itu juga sering terjadi. Ya, ya Bunda. Lanjut. Masih pada tasdid, suka masuk hidung. Ada, da, ada. Wah, masuk Atau hilang hidung. satu, Ustazah. Ada. Ad. Gimana? Hilang satu. Ketika tasdid, kadang hilang satu. Atau masuk ke hidung. Hilang satu tadi gimana contohnya? Ad-din. Ad-din. Oh, langsung berhenti ya maksudnya? Langsung berhenti. Iya. Iya. Harusnya gimana yang benar? Ad-din tekan di makhraj dal. Nah, ini ada yang nanya nih. Nah, itu jadinya rohwa dong. Nah, itu gimana itu? Kalau kita bacanya. Ad-din. Kalau arwah tidak menekan ya, Ustazah. Kan itu Kan ngalir tadi. seperti zal. Iya, gitu. Ad-din. Nah, gimana itu jawabnya? Oh, kalau kan harusnya ad-din. Kalau kita baca ad-din. Nah, jadinya ngalir dong, rohwa dong. Nah loh, kalau begitu arwah, kalau hilang satu, jadi bagaimana, Ustazah? Ya bingung ya jadinya ya kok bisa dibilang rohoa ya. Ya jadi suara yang tadi itu tidak bisa dikatakan rohoa ya gitu. Jadi rohoa itu ya dominan, kalau itu enggak kan enggak dominan gitu ya. Itu soalnya ada yang pernah nanya gitu kok jadinya Oh, ngalir dong maaf. rohoa dong gitu ya. Ya lanjut yang kelima Umi Hela. Bunda sudah lah. Oh, enggak terlalu Apalagi lagi ya, tapi paling sering yaitu terlalu dalam. Jadi ya lagi da. tadi ya. Ah. Masih banyak sebenarnya. Oke. Apa-apa lanjut ya. Umi siapa lagi nih yang keenam? Apalagi yang yang keenam mana? Umi Ana. Umi Anna. Ana. Itu tada, kalau kayak istiadah audu gitu. Jadi dal. Dal dibaca dal. Audu gitu. Audo. Ah, Iya, ini huruf dal. dalnya Ini dibaca. bahas dal nih. Kalau itu Iya, kan iya. dal yang jadi dal, ya. Iya. Apa ya? Lagi ya. Dibaca tebel ya. Udah tadi ya. Belum. Ya, dalnya Dibaca dibaca. tebel. Bisa tebal. Contohnya coba. Apa ya? Madoro. Dibaca mado gitu. Madorosa. Mado. Misalnya sekolah. Karena dibaca tebal kol-kolahnya ya. Ya, Iya. boleh. Lanjut. Siapa nih yang ketujuh? Nah, Ustazah, Citra. ya sering terjadi di lapangan untuk kol-kolahnya Ustazah, baik di sugro maupun kubro. Gimana tuh? Jadi Salahnya mereka kadang, saya bilang jangan disidah gitu, jangan ditahan. Mereka selalu ad telat gitu Ustazah pantulannya. ya itu juga tuh bagus. Jadi mesti huruf dalnya ketika qalqalah sering sering ada akhiran hamzah. Ya. Iya Ustazah. Sama tuh lambat dia nggak langsung mantul gitu Ustazah. Jadi ada jeda Ya. gitu kayak ada Seperti ada patah. tasdid ya. Ya, bagus. Misalkan coba surah Al-Ikhlas Umi ayat 1 contohin salahnya, contohin Iya. benarnya. Gini. Qul huwallahu ahad. Lama dia. Jadi kayak di kol-kola apa tuh? Kubro, akbar ya. Sepertinya kayak ada tasdid. Iya, Terus sebenarnya kan yang benarnya kan kul huwallahu ahad. ya ahad gitu ya. Bukan juga Tapi ahad, ada juga ngarahinnya ahad. balik lagi gitu Ustazah. Udah diarahin langsung mantul gitu saya bilang. Tapi balik lagi seperti itu. Nggak Gimana apa-apa, Ustazah? ingatin aja terus, ingatin terus. Contohkan yang benar. Ahad.
kuat, cepat, gitu, jelas, gitu, tidak terjeda, gitu. Tidak Umi terjadi. contohin bacaan yang Ini. dia baca dengan yang benar Umi contohkan, gitu, supaya dia bisa membedakan. Bisa jadi dia belum bisa nyambung, maksudnya emang berbeda ya, kayaknya sama aja di pendengarannya dia, gitu. Saya Jadi udah harus katakan seperti kita memantulkan bola, cek cek balik dia otomatis cek cek gitu kan. Tapi belum belum juga belum pas gitu saja, masih terlambat. Iya, intinya contohkan yang benar. Umi baca, dia baca. Masih salah, Umi baca, dia baca. Gitu. Karena kalau Oh, kita kasih saya. tau, pantul apa? Pantulkan seperti bola. Kalau dia mau yang mantul bolanya agak lambat misalnya. Iya kan? Agak Iya kempes juga ya Ustazah bolanya ya. misalnya. Iya. Tapi kan tuh Gitu pantulan ya. otomatis mantul ya, otomatis spontan gitu ya, dok eh Iya, dokter gitu. pas mantul ada paku gimana, Mi? Astagfirullah. Iya Nah, kan? Ustazah. Pas di Maaf, jalan. Ustazah udah baik. Ya, Sudah ya. saya contohin Ustazah. Contoh. Insya Allah. Baik, Tapi Ustazah. bagus kok contohnya, memang memang seperti pantulan kan, kalau kita lempar bola langsung ke pinggir. Hade, jadi nggak ada lambat-lambatnya gitu. Iya. Iya. Nam saja kurang jasa kilah main. Jazakallah khairan. Lanjut. Baik. Delapan waktu aja nih. Apa aja ya, kayak tadi udah disebutin. Paling kadang suka keseret tebel kalau huruf sebelumnya tebel juga, Zah. Ya, sebutin kurang sempurna ketika mengucapkan huruf dalam fathah, kasroh, dhammah. Itu sering juga terjadi ya. Di jadinya D. Gitu ya. Da harusnya sempurna kata da jadi da. Ya. Baik, jadi Du miring juga kan. jadi tidak sempurnanya mengucapkan harokat ketika mengucapkan huruf Harus dal. dulu. Sama sih juga seperti itu. Ada lagi nggak Umina? Siapa nih? Kira-kira Pernah ngeliat ini sih saja huruf dal itu dengan memeletkan lidahnya, jadi lidahnya keluar gitu. sama kayak tadi ya kata siapa tuh Umi Lani kayak ta da gitu ya. Jadi keluar lidahnya. Nah, ya itu juga salah ya. Ini dia nggak keluar. Jadi tinggi gitu. Iya, ya lanjut. Seperti tadi ada lagi nggak? Paling tadi mau jawab yang sama kayak Umi Rusnia Ustazah yang ada logatnya da dibaca da gitu anginnya da Iya. Ustazah yang benarnya itu Karena atau da da Gimana? benarnya itu da atau da Iya, da. Da. Dia di tempatnya ta. Kuat juga bacanya da. Da, bukan da. Nah, da itu di langit-langit kalau itu. Da. Kalau da itu kan jelas banget ya suaranya ya. Da. 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 Berarti Ya, kalau misalnya. ya berarti da, bukan da. Namun saja. Baik, sudah ya. Banyak yang lapangan ya, mungkin lebih banyak lagi. Nah, lanjut, coba kita latih hurufnya. Di mana tuh? Di latihannya. Yang ini kah, Ustazah? Iya. Empat baris ya, empat baris aja. Ini ada berapa nih? Tiga, enam, tujuh, delapan. Berapa ini? Ini delapan baris, orangnya sepuluh orang. Iya, berarti. Ya, empat-empat aja. Itu dua, ya. Nomor satu, empat. Nomor dua, empat berikutnya gitu ya. Ya lanjut. Yang pertama siapa tadi? Umi Ike. Berarti Umi Ya. Ike empat kata. Bismillahirrahmanirrahim. Empat baris susah dah. Ya. Tak dibuat Ya. at it ut Heeh. atu ati ata.
Ya. Naomi, ingat ada akhiran. Ada. Nah, itu mesti hilang. Mesti hilangin ya. Ya. Ada. Atu, ati, ata. Ita, utu, iti. Ya. Tat, tit, tut. Ya. Tatu, tati, tata. Tita, tutu, titi. Toto. Pi, pi, pi. Suaranya Oh po ya. enggak oh ya tetap dikeluarkan ya. Dan ini di tempat T ya Ustazah. T. Da, di, du-nya harus irja nggak Ustazah? Gimana, Mi? Du harus ditarik nggak bibirnya? Ya, kalau misalkan dia apa tuh? Ketika nggak ditarik jadi tebal, ya ditarik boleh. Tapi kalau misalkan bisa bawa semua tidak tebal, Dicoba apa-apa. tanpa ditarik ya Ustazah. Du, Iya. du, du. Itu ditarik ya. Enggak. Du, du, du. Ya, itu ditarik namanya, Mi. Kalau Oh. nggak ditarik, konyong Kalau semua enggak ditarik, langsung. du, du, du gitu. Ya, gitu. Ketika misalkan nih, ketika ditarik malah membunyikan huruf lain. Misal contoh di istiadah ya. Ya, A'udzu. sorry. Ketika ditarik jadinya ada suara yang aneh. A'udzu. Nah, itu gak boleh. Ya. Ya, langsung saja. Oh, ini juga langsung ya. Du, du, du. Du, di. Udah 4 baris, Ustazah. Sempat. Bar kalau fit Oh, lanjut. agak kalau sih. Nah, Ustazah, mohon bimbingannya, Ustazah. Naomi. Suara Ustazah, Pak. Iya, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Tata, ti, tu, tu, ti, ti, polako, tat, poliu, tutla, poyaro, dakhala, godaro, duhisha, kolada, kutila, tudkhili, rattala, taqruda. Nah, taknya tuh ke bawah tebal. Taupu, tautot. Taporuda, Lagi te, teporuda. taporuda. Ya, jadi kalau mau memisahkan, kita dulu sendiri-sendiri dia nih. Ta, baru to. Po, Telpo. ta, po, tapo. Masih ada tak? Iya. Tapo, ruda. Ya, gitu. Karena kadang tuh memang kita udah terlanjur terpengaruh, udah mikirin yang setelahnya ya, apalagi di huruf tebal. Betul, Sada. Baru kalau fixernya. Masyaallah. Jazakillah khairan. Diulang di atas lagi, Ustazah. Iya, ada empat atas. Yes. Tati tubat. At it ut. Atu ati ata. Ita utu iti. Tat tit tut. Tatu, tati, tata. Tita, tutu, titi. Coba baca yang sukun, huruf taknya. Gimana, Ustazah? Tat, tat. Satu. Gimana, Mi? Tat, tit, tut. Nah, ini ya. Jadi, si syiddahnya dulu, baru hamsnya. Ya, lanjut. Yang ke bawahnya ya Ustazah ya. Ya, huruf kok.
Toto, ti, Gimana? tutu, Tebalkan, Umi. Tuyuh. toto, ti, Ya. tu, 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 eh, tu, ti, to, Ya. da, di, du, di. Ya, santi barakallahu fiik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tata, titi, tutu, Tu, bun. tutiti, Lemah tututu, kayaknya. Ya. tutiti, polako, tapoliu, Lagi? tapoliu, Ya. tutla, Dua harakat lagi. tutla, Nah, itu tanya mantul. tut, tut, Ya. tutla, boyaro, dahola, godaro, duhisha, olada, utila, tudkhili, rattala, taporuda, Ya, coba baca yang koyaro. koyaro, Godaro. godaro. Ya, hati-hati ya. Koyaro, mana lebih tebal antara po dengan ro-nya? Oh, na'am. Na'am, Ustazah. Ya, tadi pas baca koyaro. Ro. Iya. Koyaro kan Ro, ro. insidak. Hati-hati ya. Tetap Baik, dibuka baik ya. Ustazah. Iya. Tebal saja. Barakallah. Jazakillahu khairan Ustazah. Amin wa fiki Makanya. barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tati tupat. Lanjut, Mi. At. It. Ut. Atu. Ati. Ata. Ita. Utu. Iti. Tat. Tit. Tut. Tatu. Tati. Tata. Satu tipis tutupnya, jangan tebal. Tatu. Nah, Tatu. itu tebal itu. Oh. Tatu. Ya, satu. Hati-hati naik ya, pangkalnya. Tatu. Satu. Tatu. Nah, Tatu. itu. Tata. Tita. Tutu. Titi. Toto. Ya, rasain yang seperti tadi. Pangkalnya itu dirasain dulu. Ya. Baru baca secara barengan. Toto. Terus? Tik, tik, tik. Ya, nanti dilatih. Biar agak aneh. Tu, tu, tu. Terus? Tu, di, to. Kok yang kasroh? Tui. Rasain dulu Tu, tuh pangkalnya. ti, ti, to. Ya. Da, da, da. Di, di, di. Tu, tu, tu. Tu, di, di. Ustazah? Habis ya? Ya, Ya, itu Ustazah. pasti semua ya, Om ya. Iya, Ustazah. Iya, barakallah fiik, lanjut. Ustazah. Enam, Om. Mana? Ustazah. Tata, titi, tutu, Tipis tutiti. lagi. Yang Tipis apa lagi sih? pas bomahnya. Apa baik? Tutu, Nah. tutiti. Pola ko. Lagi pokoknya lebih tebal daripada kofnya. Oh, Ko, baik. ko, O. pola ko. Koknya dibuka, koknya kan dia infitah.
Oh, baik. Pola kok. Lagi ya, kok, kok, biasa aja mi, kok, Kok. 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 Pola kok. Ya. Tet poli au. Lagi? Tet poli au. Nah, ini yang tadi siapa yang bilang ya? Jadi mampir dulu itu mi ketak itu yang Umi baca. Harusnya langsung ke semua. Nah, tadi Umi baca tat po. Nah, itu tak dulu baru po. Seharusnya tok dua-duanya. Telpo. Tat telpo. Oh, baik. Tat pol. Tat Masih masih poli. tetap. Masih tat Tat. itu. Tapo. Jadi langsung tebal maksudnya. Karena dua-duanya huruf. Tat. Tat poli. Nah. Oh. Telpo bukan tet. Nah, itu tipis tuh kan mampir kata itu. Tato, gitu ya. Tato, liau. Masih sudah. Pokoknya tasdid. Telpo. Tat, tap, pol, tat, Ya, gitu maksudnya. liau. Ya. Lanjut. Tutla. Hamsa dulu. Tut. Tut. Keluarin dulu tenang baru kelanya. Tutla. Toyaro. Dahola Kodaro Duhisha Olada apa ini Utila Tudakhili Rot Rotala Tato Tato Ruda kepada kau. Anjat. Ana Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatitubat. Nah, Umi gak keluar nih nafasnya. Afat. Atit ut. Oke, tadi gimana konsepnya? Hams, syiddahnya dulu. Disyiddah dulu. Baru dilepas. Hamsnya. Ya, harus ngantri. Nah, kalau itu Umi berebutan tadi. Atit ut. Oh, gitu. Ya baik Iya. Ustazah. At it ut Iya. atu ati ata tat tut tatu tati tata po po ti ti pu 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 ti po da 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 di 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 du 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 di di Ya, coba baca yang baris kedua Umi yang tak sukunnya. Tet. baris kedua ya Lagi hamsnya belum terdengar, Umi. baik Ustaz. Tat ayo afan tat tut Iya, mungkin karena jauh ya, tapi udah keluar kan? Ya, Umi. Udah Ustazah kalau di saya sih. Iya, karena mungkin kan ini jauh masuk sini. mungkin Ya. emang penting intinya syiddah dulu baru keluar hamsnya Ustazah ya. Jangan buru-buru ya, pasti zamannya. Nah Ustazah, syukran jazakillahu khairan Ustazah. Jazakillahu khairan. Lanjut. Selanjutnya aja nih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata, ti, tu, tu, ti, ti. Qolaqo Lamnya tuh. taqqali'u Tipisin ya ta lamnya. Tipisin lamnya. kikut tebel ya Iya. qolaqo Ya. taqqali'u tutla qayaro dakhala qadara Duhisha kok ya dah Lanjut. Kolada Kutila Tudkhili Lagi kalau kolanya. Tudkhili Tudkhi. Tudkhi Tudkhili Rottala
Tasbih. Tato. Ya tah? Iya, lanjut. Taqruda. Ada ya? Udah saya. Taufik barang Allah jazakallahu khairan ustazah. Jazakallahu khairan. Selanjutnya Dinda ustazah mohon bimbingannya. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tatitu bat. Nah, bat. Nah, keluar tuh, bat. Kebanyakan. Iya, tekan yang kuat, lepas lidahnya biar nafasnya keluar. Tatitu bat. Ya, beda kan sama bat tadi? Beda susah. Lanjut. At, it, ut. Ya. Atu, ati, ata, ita, utu, iti, tat, yat, tat, tit, tut, tatu, tati, tata, tita, tutu, titi, to, to. Ya, itu mulutnya monyong tuh. Gak boleh monyong, langsung buka rahangnya. Kakak. Rasakin pangkal lidah yang tadi, rasakan. Po. 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 Ya. Po. Ti, ti, ti. Ya. Tu, tu, tu. Tu, ti, to. Iya. Da, da, da. Di, du, 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 Pisin, du, du, tebel itu. du, 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 Ya. du, di, da. Ya, nanti barakallah. Ingat ya tadi ya. Dulu main bisa tuh huruf tebalnya. Dilatih terus supaya istiqomah ya. Sama yang hampir pada kataknya ya. Nah, Ustazah. Syukran, Ustazah. Syukran. Kira khaira. Lanjut temen Nana. Tata. Titi. Tututu. Tipisin Umi. Tututu tebal. Tututu. Lagi tipis lagi. Itu huruf tak kan ya? Mana? Iya. Tipisin suaranya, lidahnya yang pangkalnya itu jangan sampai kerasa kena atas langit-langit. Kan tadi sudah dirasain kan? Relaxin lidahnya. Tu. Ya. Tu titi. Tolako. Ya, pokoknya tebalkan lagi. Tolako. Lanjut. Tatoliu. Tutla. Toyaro. Dahola. Godaro. Duhisha. Kola. Kolada. Utila. Tudkhili. Rattala. Taporuda. Udah habis? Alhamdulillah. Lanjut. Sudah selesai. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ummahat ya. Kita cukupkan ya sampai di sini. Jangan lupa untuk setoran dalilnya pekan depan semoga sehat bisa bertemu kembali ya di dalil huruf po dal dan huruf ta wa ta wa dal wa ta minhu min ul yasanaya ya baik semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat walaupun sedikit sedikit ya semoga bisa bermanfaat saya disampaikan kembali pada talibahnya umat semua. Ya. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Baik, semoga penjelasannya dari ana jelas ya.
Kalaupun nggak jelas, itulah kekurangan dari Ana pribadi. Ya, mohon dimaafkan, Umahat. Baik, Ana cukupkan ya. Ana kembalikan ke Okti Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Ahlisa yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah dan kita semua bisa mengamalkannya kembali insyaAllah. Semoga Allah mudahkan terus lisan-lisan kita untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran insyaAllah. Marilah kita tutup halaqah pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ustazah. Fi amanillah. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Afwan izin and meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.